Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya kini berintas langsung dari Balai Bomba dan Penyelamat daripada Terubong Georgetown, Pulau Pinang bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini mengenai pengoperasian pasukan bomba dan penyelamat negeri ini sepanjang tempoh Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 2 di Pulau Pinang. Jadi bersama saya ketika ini pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pulau Pinang iaitu Tuan Saadun Mokhtar. Baiklah Tuan, kerana terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Jadi Tuan, boleh Tuan kongsikan sikit bagaimana gerak kerja operasi bomba Pulau Pinang itu sendiri? Okey, sebenarnya Jabatan Bomba masih lagi mengamalkan standard operasi prosedur yang ketat apabila kita melaksanakan pengoperasian sepanjang PPN ini. Kita telah pun masuk fasa yang kedua. Jadi SOP yang sama juga kita masih kekalkan semasa kita menjalankan pengoperasian. Kita setiap anggota bomba yang masuk bertugas, kita akan pastikan tahap keselamatan mereka berada dalam keadaan baik dengan menjalani saringan kesihatan semasa mereka mula-mula masuk bertugas. Dan perkara ini memang kita amalkanlah dari masa ke semasa. Okey, daripada pastinya sekarang ni berdepan dengan cabaran. Jadi pasukan bomba bila nak melakukan tugas perlu ikut SOP. Jadi macam mana ia dilakukan? Okey, pihak kami memang telah disediakan dengan peralatan-peralatan PPE yang lengkap. Jadi sebelum sesuatu operasi kita jalankan, kita perlu memastikan kesihatan anggota kita sendiri. Bila kita berhadapan dengan sesuatu bencana, kita akan pastikan PPE kita lengkap. Dan pada ketika yang tertentu, kita akan mendapat bantuan dan juga nasihat daripada pihak KKM apabila kita menjalankan satu operasi. Jadi Tuan, menyentuh mengenai proses sanitasi yang dijalankan pihak bomba sendiri, setakat ini berapa banyak dah dilakukan terutamanya pada PPN fasa 2 ini? Okey, berkenaan dengan sanitasi ini, Jabatan Bomba boleh saya katakan setiap hari kami melaksanakan sanitasi, terutama sekali di tempat-tempat pemberian vaksin. Kalau di kawasan-kawasan pusat pemberian vaksin, kami akan laksanakan dua kali sanitasi ini apabila nak dibuka dan selepas pusat sanitasi ini ditutup. Kami juga melaksanakan sanitasi di pejabat-pejabat kerajaan yang mana kami laksanakan atas permintaan jabatan-jabatan berkenaan. Kita sedia maklum bahawa sekarang ni pengoperasian untuk pentadbiran kerajaan negeri telah pun dibuka. Jadi memang agak banyaklah pejabat-pejabat kerajaan yang memohon untuk Jabatan Bomba untuk melaksanakan sanitasi. Jadi Tuan, dijangka sekolah juga akan buka pada bulan 10 nanti untuk pelajar-pelajar tertentu, tingkatan yang dipilihlah kan, terpilih. Jadi bagaimana untuk proses sanitasi di peringkat sekolah itu? Okey, memandangkan sekolah akan dibuka tidak lama lagi, memang kami sebenarnya telah pun membuat persediaan yang rapilah bagi melaksanakan sanitasi di seluruh sekolah. Apa yang perlu saya maklumkan dekat sini, kami bekerjasama dengan pihak KKM dan sekarang ini pendekatan yang Jabatan Bomba laksanakan adalah dengan mengajar ataupun melatih pihak sekolah untuk mengadakan sanitasi sendiri, kita panggil. Jadi dia tidak terlalu bergantung kepada Jabatan Bomba dan juga KKM untuk melaksanakan sanitasi di sekolah masing-masing. Jadi baiklah Tuan, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Jadi setakat itu dahulu laporan saya langsung dari Pulau Pinang. Pastikan anda mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan, SOP. Jadi jaga diri anda walaupun di mana berada, ikutlah SOP dan jaga penjarakan sosial. Baiklah, terima kasih. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.